Haleluya. Mari kita hampiri Tuhan. Setiap kebajikan Tuhan akan terlimpahkan di atas hidup kita yang berharap pada Tuhan. Kita puji Dia. Hear our prayer. Hear your children and we gather here today. We gather here to pray. Selalu siap terbuka bagi Engkau. Sucikan kami dengan kuasa darah-Mu, ya Yesus. Terima kasih untuk penebusan-Mu, terima kasih untuk janji-Mu, terima kasih untuk keselamatan yang Kau telah berikan bagi kami dengan cuma-cuma. Layakkan kami persembahkan hidup kami sebagai korban yang hidup kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Berkat-Mu turun untuk setiap kehidupan kami, biar kami terus dilayakkan
untuk dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Pakai hidup kami, tolong mereka yang sedang berada di dalam keterpurukan, yang sedang berkesusahan hari-hari hidupnya karena sakit penyakit. Hancurkan semua sakit itu dalam nama Yesus, gantikan dengan kesembuhan yang prima, kesembuhan yang total di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan itu oleh bilur-bilur Yesus, segala sakit yang ada di kepala, leher, bahkan di dalam organ-organ tubuh lainnya, yang di kaki, bahkan di tulang-tulang, yang di darah, Tuhan jamah dan beri sembuh. Terima kesembuhan itu di dalam nama Yesus. Segala kuasa penyakit yang membuat orang stres, depresi, bipolar, kami usir pergi, tinggalkan, darah Yesus sucikan. Tekanan karena ditinggal oleh kematian suami atau kematian istri atau orang-orang dekat di sekitarnya, supaya Tuhan sendiri yang berikan penghiburan, berikan kekuatan, berikan kelepasan, berikan kemenangan. Oh Tuhan, jamah setiap mereka yang sedang berduka, supaya semua bisa dapat penghiburan dari sorga. Terima kasih Tuhan, berkati mereka juga yang berada di dalam kesulitan keuangan, kesulitan karena sakit penyakit, jamah dan beri sembuh semua sakit yang ada di dalam tubuhnya, supaya Tuhan yang berikan kesembuhan. Jantung yang lemah, diabetes, kolesterol, darah tinggi, Tuhan sembuh ke dalam nafas kami, hancurkan sakit itu, pergi tinggalkan. Yang asma, yang alergi kulit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang ginjal, yang Parkinson, bahkan juga yang sakit hernia, Tuhan sembuhkan, hancurkan semua sakit itu. Darah Yesus sucikan, bebaskan setiap anak-anakmu Tuhan untuk terima segala berkat-berkat dari Tuhan. Terpujilah namamu, berkati setiap mereka yang berada di dalam hari-hari yang susah, Tuhan tolong berikan penghiburan, berikan jalan keluar yang berada di dalam kekacauan keluarganya, rumah tangganya, masa depannya. Tuhan berikan kesembuhan, berikan pemulihan. Darah Yesus sucikan, berkati Tuhan setiap anak-anakmu di dalam segala apapun yang menjadi kesulitannya. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang berada di depan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kehidupan kami, buat semuanya bisa produktif dalam hal jasmani maupun rohani. Dan Tuhan yang memberkati berlimpah-limpah, sehingga semua tuaian bisa menjadi bagian kami masing-masing. Jauhkan dari segala kebocoran, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala ancaman apapun bentuknya, kami tolak semua dalam nama Yesus. Biar berkat Allah mengalir melimpah-limpah dalam setiap kehidupan kami, baik yang berdoa maupun yang didoakan, sama-sama menerima berkat yang luar biasa. Tolong mereka yang sedang terancam sakit karena tulang-tulangnya, entah retak, konsleo atau apapun juga, Tuhan yang bekerja, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan mereka yang sedang berada di dalam kesulitan karena mendidik anak, berikan kekuatan, hikmat, kemampuan untuk membawa anaknya lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Caramu ajaib Tuhan, berkati setiap mereka yang berada di dalam kesulitan apapun bentuknya, Tuhan yang memberikan kedamaian, Tuhan yang memberikan kemenangan. Terima kasih ya Bapa, kami terus menyerahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Berkati apa saja yang kami perbuat biar berhasil. Mereka yang kepingin jual tanah, jual rumah, bahkan yang mau disewa-sewakan, Tuhan pertemukan dengan semua pembeli yang baik. Lancarkan semua apa urusannya, supaya urusan bank juga bisa dapat segera dicairkan. Mereka yang masih punya hutang piutang, Tuhan tolong berikan kemampuan, hikmat mengatasi segala perkara. Bahkan yang masih menanti-nanti untuk cairan dari bank, supaya Tuhan juga tolong bereskan sehingga semua dapat terselesaikan. Nama Tuhan dipermuliakan, kesejahteraan melimpah-limpah dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, berkati pemimpin-pemimpin kami, baik pemerintah Indonesia, Australia, bahkan di setiap kegiatan-kegiatan sosial, supaya Tuhan yang bekerja, berikan hikmat, kedamaian, sukacita, sehingga semua yang pimpinnya mendapatkan kesejahteraan. Berikan kami semua roh takut akan Allah, hikmat,
dan pengurapan yang melimpah-limpah, sehingga apa saja yang kami perbuat berhasil untuk kemuliaan Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk masuk dalam rencana-Mu, jauhkan dari segala hal-hal yang menghalang-halangi berkat Tuhan. Semua penghulu di udara pemerintahan kerajaan kegelapan, roh-roh jahat dan semua pengikutnya kami hancurkan dalam nama Yesus. Pergi tinggalkan darah Yesus, sucikan, bebaskan kami semua untuk terus bisa mengasihi Tuhan lebih dari segala perkara dan mengaplikasikannya itu kepada semua orang sekitar kami, di marketplace kami. Berkati kami semuanya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk mereka yang terikat dengan rokok, narkoba, obat-obat terlarang, minuman keras, perjudian, bahkan pornografi dan semua ikatan game-game internet yang tidak habis-habisnya. Tuhan, lepaskan semua dari yang jahat. Mereka yang rindu tinggal di kota ini, Tuhan juga berikan kesempatan supaya semua syarat-syarat ini penuhi. Tuhan, lancarkan keuangan, Tuhan cukupkan di dalam nama Yesus. Kami berkati, tidak ada satu pun yang terhalang, semua dipermudah untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati semuanya.